Jadi yang bermasalah dengan lambung, limpa dan usus besar ya, ini kita pijatkan untuk itu. Jadi dari jempol ini, garis perbatasan garis jempol ya, dari daerah sini, ya, dari sini ya, kita pijatnya. Pijat aja daerah situ, ya, di sini mulai. Simpan pijit. Kalau ada alat pijit kayak kayu gini enak teman. Jadi enggak capek. Pijitnya kayak gini ya. Tuh. Lambungnya suka kembung. Ya, pijitnya di sini. Ususnya juga bermasalah, limpanya pijitnya di sini. Jangan terlalu kencang ya pijitnya ya, sedang-sedang aja, karena kalau yang bermasalah nggak soal terlalu kencang aja sakit loh, terutama di sini nih sakit. Lakukan ini pijatannya, kalau teman-teman mau ini kasih baby oil sedikit jadi nggak seret. Ini lakukan aja setiap hari selama 15 menit ya, itu terapi. Selain makanan yang diperlukan, makanan yang dipantang itu harus diingat ya, jadi jangan sembarangan makan gitu loh. Jadi semuanya cepat sembuh ya. Terima kasih, salam sehat.